Romulo dan putri-putri yang lain yang tinggal di kayangan. Mereka turun ke bumi atas arahan Aki Randawi, yaitu seorang raja kayangan, bagi membantu mengembalikan semula bambazon atau semangat padi pada hasil tanaman penduduk kampung. Akhirnya, hasil tanaman padi-padi tersebut terus hidup dengan suburnya dan sudah boleh dituai oleh orang-orang kampung. Kehidupan masyarakat selepas itu menjadi lebih selesa dan hasil tuayan mereka pada saban tahun bertambah banyak.